Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kembali lagi bersama kami Sony Perfarm. Ini lur, di video kali ini kami akan mereview kandang kembaran. Ternyata ada piyikan tekukur sama piyikan puter loh. Nah, di kandang kembaran. Nah, ini lagi makan lur burung puternya. Burung puter ini kalau di luar negeri itu sangat disukai oleh orang luar negeri loh. Ini bagaimacam warnanya cantik bukan? Dia lagi makan. Nah, di mana tekukur piyikannya? Dan ini lur. Nah, itu lur. Dia menetas di kandang umbaran. Indukannya itu di atas, bentar. Nah, itu indukannya, lur. Itu sama itu. Ada tiga di sini, lur. Nah. Maaf, lur, ngeblur. Nah, itu, lur. Nah. Jadi dia menetas, mengeram juga di dalam umbaran. Nah, sedangkan mana puter piyikannya? Ini juga ada puter piyikan, lur. Sebentar, di sini ada pintu. Nah, ini lur. Ini puter piyikannya juga menetas di sini, lur. Jadi kandang umbaran ini dilain untuk apa? Burung-burung puter sama tekukur sama perkutut. Ternyata mereka berjodoh lur dengan sendirinya, mereka berkawin, bertelur hingga menetas. Ini contoh anakannya ini. Nah, ini anakan puter ini lur. Aduh, kena kotorannya lur. Aduh. Nah, kita tutup lagi lur. Kandang umbaran ini berukuran dengan panjang itu 2 meter lur. Panjang 2 meter dari sini sampai situ 2 meter dengan tinggi 180 lur. Nah, sampai situ kalau sampai kaki ini juga 2 meter tapi dengan tinggi 180. Terus lebarnya ini 1 meter 50 lur. Mulai dari sini sampai situ itu 1 meter 50. Dari sini sampai situ 1 meter 50. Desainnya seperti rumah begini lur. Saya kasih atap asbes. Nah, nanti di sela sini itu harus ada penutup lur supaya burung perkutut itu tidak bisa lepas. Nah, itu ada saya kasih apa namanya sarang. Setiap glodok itu saya kasih sarang. Nah, situ sarang sekat-sekatnya itu. Kali ini bertujuan untuk burung-burung bisa bertelur. Di sini ada jambul, wild jambul ini lur. Ini produk sendiri lur. Ada tangerin, ada blond ivory, ada puter wild, ada puter blond, ada tangerin juga. Ada perkutut. Nah, itu lur, perkutut lur. Ada perkutut, ada tekukur. Itu tekukur lokal lor, tapi suaranya itu tumpang sari kalau nggak salah. Sebentar, ngeblur, nggak fokus dia. Nah, ini ada tekukur, ada tekukur lor, itu tekukur ternyata menghasilkan anakan. Nah, itu anakannya sama indukannya itu. Nah, jadi lor, di kandangin apa umbaran yang relatif kecil ini lur, burung-burung bisa terbang bebas. Ya nggak terlalu bebas lah, dia bisa berlarian itu lur. Nah, itu ada burung puter yang lagi berjumbu lur. Tuh, nah ini kan dia bentar lagi kawin, bertelur, mengeram, menetas. Sini banyak sekali lur. Memang saya buatkan ini umbaran
supaya bisa dinikmati, dilihat warnanya, juga anggungannya loh. Ini burung jenis lokal semua lor, lokal. Nah ini blood ivory, kalung hitam dengan mata ciri khas mata burik merah. Kalau blood ivory itu berbeda sama cremino ya lor ya. Itu ada blorok tangerin, ada wet ivory juga lor. Jadi burung di sini itu yang penting stok pasokan makan ada. Ada gabah sama ada apa namanya jagung lor, jagung yang sudah digiling. Terus ada itu pasir, tujuannya untuk menggiling itu lor. Nah itu tekukurnya, bayi tekukur lagi makan lor. Makan pasir bukan tebus ini lor. Nah, terus ada, jangan lupa air minum. Kenapa saya kasih besar biar tidak terlalu sering mengganti lor. Begitulah lor. Di sini yang belum pernah menetas itu perkutut lor. Perkututnya itu ada sekitar 6 kalau tidak salah lor. 6 perkutut. Mereka belum mau kawin atau bagaimana saya kurang tahu. Yang lebih aktif itu tekukurnya lor. Tekukurnya sering banget menetas poin walaupun cuma 1 kadang 2. Tapi tidak masalah. Yang penting mereka senang lor. Gitu lor ya, dulur-dulur anggungan, tidak lupa kami mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel kami semakin berkembang. Nah, cukup sekian video dari kami, dulur-dulur anggungan. Salam rahayu, salam anggungan, salam restari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.